Sebab tu saya kata pihak kerajaan dia kena fikir ada satu tuan-tuan. Kena buat satu garis panduan. Lah orang nak beli rumah, dia ada pilihan Islamic loan. Tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan nak beli rumah, duduk di belakang, duduk belak-belak dengkil, duduk belak-belak apa semua, semenyik, apa-apa lumpur, selangor. Mereka nak beli rumah, duduk di Sungai Petani, ke Pulau Pinang. Dia pergi dekat bank, dia ada pilihan nak buat Islamic loan ataupun tidak. Ambil Islamic loan, bank-bank dalam Malaysia ni dia ada pakar syariah. Dia akan pandukan, okey, yang ni boleh buat, yang ni boleh buat, yang ni boleh buat, yang ni boleh buat, okey. Rumah 300,000. Submit loan, buat Islamic loan. Alhamdulillah, terlepas daripada riba. Beli kereta, tuan-tuan nak beli kereta, pergi dekat bank. Ada pilihan, nak buat yang Islamic loan ataupun tidak. Beli cara Islamic loan, terlepas riba. Tapi masalah motor, bank tak buat loan. Sebab apa dia? Margin dia sikit sangat. Motor harga 6,000, motor harga 4,000. Bank nak buat tak padan, tak tahu berapa ratus yang dia nak untung. Jadi tak ada loan tak buat. Kita orang kampung ni Pak Long, Pak Long orang kampung, saya orang kampung, motor nak kena beli. Motor nak kena beli. Betul ke tak? Macam semalam saya kata dekat Kuala Lumpur. Ni dalam abang motor, pelak motor yang penuh. Dengar petang Malaysia. Jalan mati tepi, dia bawa pelak, dia cuci pelak lah. Mai kuliah mazhab. Orang balik dan mai jumpa. Lisih ke dia dengan jalan. Dua balik kuliah. Kalau tak ada balik lagi. Dua cuci belak-belak di jalan. Dia balik ke mana? Kita nak kena beli motor. Motor tuan-tuan. Tuan-tuan dengan naik sama banyak. Tuan-tuan dengan naik sama banyak. Nak buat ke mana? Dengan lampu tak apa-apa. Duk guna lampu lebih menolak. Lampu dia guna. Buk ke depan tu, buk ke tengah tu, tengok blok tengah. Kita duk ingat kata pada Jok Tretau. Ha? Motor tu dah pindah eh. Motor tu dah main semayang. Bawa skerak, getah skerak dekat kat si. Main semayang, turun-turun pula. Si tu pula skeru tak ada. Berjalan dengan si, belakang majik, turun panas. Tak boleh orang dah 70, dia buat skerak dah hati si kecil. Berjalan dekat tak buka apa? Ish, dia kata tak boleh. Dia kata tak boleh jadi. Nak kena beli motor baru. Pergi ikut bekas Kuala Lerang. Ada apa? Kedai motor ada bekas Kuala Lerang. Ada alam. Dia kena duit inah tak eh. Bukan kot dia. Ada orang bekas Kuala Lerang. Tak ada motor. Pergi kat kedai. Kot bekas Kuala Lerang tu. Ahmad kan acok dalam kedai. Acok. Bukan Islam. Tuan-tuan tak boleh kata apa dia bukan Islam. Lepa bukan Islam ni tuan-tuan. Dalam khamus bisnes. Dalam mereka punya bisnes ni. Khamus mereka. Dia bukan ada halal haram. Tak ada tuan-tuan ni. Yang pertama dia bukan tak halal haram besar pahala surah Allah. Tak. Yang dia tak yang pertama apa dia? Untuk rugi. Betul ke tak? Ha? Cakap apa setuju tu? Betul ke tak? Dia letak untuk rugi. Kita orang Islam letak yang pertama halal haram dulu. Yang mana halal, yang mana haram. Yang kedua, mari kita senang nak untuk rugi. Siapa niaga tak ada untuk rugi? Dia mana? Dia untuk rugi dulu. Tak apa, tak salah. Tu agama dia apa? Lakum dinukum. Kita nak beli motor. Kita nak beli motor. Zero down payment. Tak ada. Tak payah bagi duit cengkeram. Motor tu dulu bagi duit edeman. Duit edeman. Dia tu dia bagi dulu? Duit usti. Tak ada. Kosong. Dia kata luang kad lah. Motor ni luang kad lah. Kita kena dengan lu punya bapa. Bukan dengan lu. Zadah lu punya bapa. Lu pun berapa motor dah angkat sama awak. Luangkan lah.
Mak Cina ni kena dia percaya tuan-tuan. Dia ada kata apa? Saya ada di Cina Way tu. Saya nak buat. Nak buat sekolah. Hei, daripada lu punya tuan angkat kita punya balang. Cina, bagus. Saya kata ni aku dapat sekolah. Duit je lah. Lu angkat lah. Lu bayar lah. Saya kata ni aku bayar. Kalau lebih-lebih tu yang kerana dah. Lebih-lebih wakaf. Hak lebih-lebih tu dikira wakaf. Oh, okey, sedap dengar. Saya tanya dia. Kalau aku ambil dekat hang, tiba-tiba aku mati. Kira macam mana? Lu mati, wah halal. Dia punya percaya. Ha, sedap. Saya tanya pula soalan kedua. Kalau hang pula mati, wah mati, wah halal. Jumpa dalam syurga. Tu kata Cina orang dia percaya orang tendang. Kita ni ada bikin Cina pula. Tapi dia kata lu angkat lah betul lu pakai lah. Lu kerja lah. Debit lu bayar lah. Kita pun debit. Dia kata bayar sebulan 125 ringgit selama berapa-berapa tahun. Saya nak tanya tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan jawab dia. Proses yang tuan-tuan buat dengan kedai dia tu. Agak-agak. Ada tak penasihat syariah dekat kedai dia? Agak-agak, dia pergi lantik mana-mana ustaz yang berkebolehan ke, yang mengaji bahagian finance ke, yang islamik punya bagian ke, penasihat syariah, ada ke dia? Ada? Ada. Agak-agak terlibat dengan riba ke dia tidak? Tuan-tuan pembeli, naik motor tu naik kulit horik mana ni? Dia tak tahu lah motor kat mana tu. Ni contoh yang ada marah pula. Mai pula tu ustaz, tuan-tuan, tuan-tuan naik motor yang ada riba tu, seumpama tuan-tuan main masjid ni babi. Dia tersandar ni tak. Tuan-tuan dengar mula duduk, lipok-lipok, terus bulat pergi mata. Mula duduk lipok, ngetuk dah. Kena-kena otak tu kata, motor yang ada riba, bawa main di masjid. Seumpama tuan-tuan naik tadi. Tuan-tuan bini bulat je mata. Eh, dia kata, tak pergi tongkat aku ni, aku setakai ustaz ni. Dapat dia pun mana? Saya nak tanya tuan-tuan, dapat dia pun mana? Ha? Ustaz boleh cakap lah ustaz. Ustaz ada duit, boleh kajak ke ni dalam cekok. Boleh kajak dalam cekok. Ni kami ni nak beli motor, lah kemana orang? Cuci, balak-balak motor ni. Sepanjang jalan. Retah pasir pun dah lah, kena beli jalan. Ha? Lepas dia mana? Tu, dia punya balak-balak ni. Beli sampai sekotak. Kalau dia atur duit, dia beli belak motor, dia beli motor aku lah. Dia kata, ustaz memang sedap lah kita lalu makin demi masjid sebab ustaz tahu dah kami punya masalah. Tiba-tiba ustaz kena hebat naik beli. Nak kata apa tuan-tuan? Lah ni bukan tuan-tuan yang lebih terlibat dengan riba tu dia dah. Tapi masalah kehidupan. Itu saya kata lah ni kena fikir macam mana nak selamatkan orang ramai daripada masalah riba. Kena fikir. Ini tugas pemimpin-pemimpin ni tuan-tuan. Bukan tugas saya aduk ngajar kat kuliah maghrib ni nak kena pergi lah. Lebih baik dia jadi lipat lipat. Ya, yang mana berapa kali nak bunyi? Ni bunyi apa pula? Oh, ni dia terus bayar. Ha, ni bukan buruk. Bukan dua kali bunyi. Ingatkan dua kali kena bayar bunyi tuan-tuan ni. Dekat dia bawah ni. Ni masalah riba ni. Masalah riba ni nak kena fikir lagu mana? Bukan saja-saja. Tak ada pilihan. Kalau okey lah tiri di rumah. Yang tu masih mungkin ada pilihan lah. Tak ada duit tak beli. Mungkin ada pilihan lagi. Katil di rumah. Tak ada duit tak beli. Ekon di rumah. Tak ada duit tak payah beli. Mungkin ada pilihan. Ni motor yang menjadi keperluan. Nak sedap lagi pula tuan-tuan. Macam saya bagi contoh malam. Dah lah kawan ni sini.
susah. Motor pula ada cuci pelak kan. Motor tu cuci pelak, suih pun tak boleh tutup. Kira dia nak mati motor pun tarik kepada pelak tu. Nak habak kepada motor. Motor orang jalan motor-motor dia pergi tu. Ha. Balik pakai motor kat pun Allah. Pakat kat lemak kat rumah tu tabak yang tadi lembu. Kat tiang. Kelok-kelok bagi izut dia main bayar motor pula dah. Tutup curi. Allah. Nak buat dia mana? Pada tak pergi jumpa tapi dia korang malam. Lepas kerja dengan ustaz, kami tak ada pilihan. Kalau kami dibagi pilihan, okey. Kami ada pilihan, kami tak ada. Tidak ada ke mana. Sebab tu saya kata pihak kerajaan kena fikir sesuatu. Setuju tak tuan-tuan? Setuju tak? Tolong selesaikan masalah kita orang kampung ni. Betul yang kata? Ha? Lepas tu saya tak tuduh. Saya tak salah. Tak letakkan kesalahan dengan orang kita. Dan kita tak ada pilihan. Lepas tu, saya tu. Yang kedua,